7 potret dulu dan sekarang artis dangdut tanah air. Selebriti memang dituntut untuk selalu tampil sempurna di atas panggung. Segala persiapan dilakukan sebelum naik panggung. Salah satunya adalah riasan yang harus terlihat on point. Sebelum terkenal, rupanya penyanyi dangdut ini punya gaya makeup berbeda dengan sekarang. Penampilan para penyanyi dangdut ini semakin lama berubah mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam dunia rias. Kini penampilan mereka kian lebih cantik dan anggun. Penasaran siapa aja? Berikut 7 pesona dulu dan sekarang artis dangdut fenomenal. 1. Pedangdut yang terkenal dengan goyang ngebor, Inul Daratista. Dulu tampil dengan alis tipis yang sedikit menukik ke atas dan blus on pink merona. Kini penampilannya makin kece dengan makeup yang lebih soft dan glowing. 2. Ternyata dari dulu Nita Thalia berani menonjolkan warna lipstick dan blus on yang pekat. Kini ia sering tampil dengan riasan smokey eyes yang menawan. 3. Rupanya saat awal karir Jenita Janet menyukai riasan mata dengan eyeliner hitam di bawah matanya. Kini ia lebih memilih soft glam makeup yang membuatnya kian memukau. 4. Ciri khas Nela Karisma dari dulu adalah bulu matanya yang cetar saat manggung. Selalu flawless. 5. Anissa Bahar rupanya punya gaya makeup yang cukup berbeda dulu dan sekarang. Jika dulu ia memilih alis tipis dan bulu mata cetar, kini alis yang lebih tebal dan natural jadi andalannya. 6. Dulu Zakia Gotik tampil hanya memoleskan makeup tipis. Sementara sekarang terlihat segar dengan nude makeup look. Stunning. 7. Pulasan lipstick pink ternyata jadi andalannya Ayu Ting Ting dari dulu. Wow. Kini ia semakin tampil menawan dengan Korean makeup look.